Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau bahasa kita, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, buktikan apa cintamu. Bukti cintamu apa? Ikutin aku, kata Nabi. Karena aku disuruh Allah untuk mendekatkan kalian kepada Dia. Kan begitu bahasanya. Tapi yang diikuti dari Nabi itu, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah, itu bukti cinta. Jadi mengikuti Nabi itu bukti cinta, bukan cinta itu sendiri. Cinta itu di kalbu, dia di hati. Gak ada orang mengatakan cinta itu di perbuatan. Itu gak, di luar linguika. Ya. Bahkan ada orang yang berpura-pura cinta dengan perbuatan, hatinya gak bener. Dia mengabdi sama kita, ternyata munafik. Bener? Bener. Hatinya gak cinta. Aspal dar ke aspal. Dia sholat juga, tapi lam yadhkurunallah illa qalila. Wa idza qamu usala, mereka salat tapi salat dengan malasnya. Lam yadhkurunallaha illa qalila, mereka salat tapi enggak ingat Allah kecuali sekutil saja. Enggak ada ingatnya sama Allah, salat dia. Jadi kalau bahasa saya, mengikuti Nabi itu yang diikuti jahil batinnya. Nah, sebagian orang merasa mengikuti sunnah, tapi sunnah yang dia ikuti sunnah jahil, sunnah batin dia lalai. 1000 tahun, 100 tahun, 50 tahun dia belajar agama, belajar sholat, gak khusyuk-khusyuk batin sholatnya. Kenapa? Cara belajarnya salah. Karena sholat yang dia pelajari cuma jahir saja, gerakan-gerakan fisiknya saja, gerakan ruh, kalbunya gak dia pelajari. Tapi katanya sunnah, ngikuti sunnah. Iya, sunnah Nabi tidak hanya yang jahir. Sunnah Nabi itu yang batin. Sunnah Nabi, sunnah batinnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman. Ciri orang beriman itu kalau dia salat, salatnya khusyuk. Coba saja belajar syariat 10 tahun. Khusyuk enggak salatnya? Insyaallah enggak khusyuk salatnya, Pak. Kalau belajar syariat. Loh, katanya mau ngikut sunnah Rasul, tapi enggak bisa khusyuk gimana? Masa belajar 10 tahun gak bisa khusyuk? Ada masalah apa? Cara belajarnya yang salah. Orang gak dikenalkan dia sama Allah, ya gak bisa khusyuk. Keuruhnya gak bisa tertarik, gak bisa fokus ke Allah, lari terus. Makanya mereka, mohon maaf nih, mereka sholat nanti ngorek-ngorek hidung, megang-megang kepala, sambil-sambil gini. Kok hatinya gak ke Allah? Karena mereka khusyuk sama mereka. Tidak paham mereka, enggak bisa mereka melakukan khusyuk. Sambil megang HP lagi. Nyambil-nyambil sholatnya. Nah. Maka dari itulah sebenarnya. Jadi fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Nabi. Sunnah apa? Sunnah yang jahir begini, sunnah yang batin begini. Jadi sunnah itu banyak. Ada bentuk perkataan, perbuatan, takrir. Ada juga bentuk jahir, ada bentuk batin. Sunnah batin itu dia harus dipelajari talaki, harus ketemu gini, Pak. Bapak kalau mau khusyuk, jumpa dengan orang mursyid yang kenal Allah yang bisa membantu Bapak khusyuk. Langsung praktek kita, Tuhan. Saya hadir hati. Udah benar enggak ini saya mandang Allah? Belum. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu ilmu Uwais Al-Qarni, baca sejarah Al-Qarni. Begitu dia jumpa tamannya, dia sebut namanya. Apa kata Al-Qarni? Ketika disebut nama sahabat ini, kenapa kamu tahu namaku? Kita kan belum pernah bertemu. Ya, ruhku sudah kenalan dengan ruhmu. Itu ilmu wali. Itu Uwais Al-Qarni. Dari mana Nabi Muhammad tahu ada Uwais Al-Qarni di Yaman sana? Di Madinahnya Nabi, belum pernah jumpa Uwais Al-Qarni. Kapan pula dia jumpa Uwais Al-Qarni? Kenapa enggak sunnah begitu ditiru? Itu sunnah batin. Kan sunnah itu tahu kita orang soleh ada di sana. Kenapa enggak sunnah begitu ditiru? Kalau kita mau ini ya, mau mengkaji lebih dalam. Tahu Nabi kan di Yaman ada orang begini-begini. Sampai Uwais Al-Qarni itu didatangi Umar bin Khattab, disuruh nanti. Begitu datangi, sini dulu Wais, coba lihat tanganmu. Begitu salaman, sap, langsung dibuka tanganmu lagi.
bekas sopak. Ini, nah ini bekas penyakit kau ya. Dari mana kau tahu ini? Gak ada yang tahu penyakitku ini kecuali Allah Ta'ala. Aku tahu dari Rasulnya, dari Muhammad. Kata Allah berkata, kaget benar-benar. Doakanlah kami, mohon ampun ke Allah. Nah, udah kalian doa sendiri aja kata. Enggak, kami disuruh Rasul minta doa darimu supaya diampuni Allah dosa kami. Berdoakan. Wahai Umar, mulai dari sekarang jangan sebut-sebut namaku. Biarlah kalian berdua yang tahu tentang diriku, yang lain tak perlu. Maka dirahasiakan. Begitu dia meninggal, Uwais Al-Qarni Pak, dalam sejarah itu apa yang terjadi? Yaman itu wabi, manusia pakaian putih yang memandikannya rebutan, mengkapaninya rebutan. Begitu di waktu kuburnya sudah ada orang yang kuburannya sudah ada kuburannya dan sudah ramai di situ menunggu. Bingung orang Yaman, kok bisa begini ramainya? Siapa supaya Uwais Al-Qarni ini? Dia kan cuma pengembala kambing, bukan hebat kali, kok heboh kali pemakamannya ini? Ternyata diselidiki, yang hadir itu adalah para malaikat berwujud manusia. Jadi dia sangat terkenal di alam Al-Qur'an. Dan dia dipuji Nabi kan dalam hadis sahih, khairut tabi'in Uwais, sebaik-baik tabi'in Uwais. Kenapa mereka enggak menyelidiki ilmu Uwais ini? Kenapa dia menjadi ditunjuk Nabi tabi'in terbaik? Karena ruhaninya, kebeningan makrifatnya, kebeningan ruhaninya, dia sering bisa berdialog dengan Allah. Kali kutu. Itu yang tak mereka punya ilmunya. Mereka abaikan saja. Mereka tahu hadis sahih Muslim, tapi mereka enggak mau laca ilmu Al-Qur'an. Hanya mereka terhijab dengan ilmu ruhani itu, ilmu kebeningan hati, ilmu ma'rifat. Dan mereka merasa cukup nanti dengan yang jahir-jahir saja. Maaf-maaf Pak, kalau kita mengandalkan kegerakan jahir yang menggerakkan diri kita ini pun kita merasa diri kita, sebenarnya kita sudah masih kufur tersembunyi. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini la haula wala quwata illa billah. Itulah khusus. Kalau orang belajar syariat saja, dia terasa gerakin diri aja. Allahu Akbar. Dia gerakin dia merasa dia. Egonya tinggi. Tak ada la haulanya, itu macam mana dia mau khusus? Diri dia sendiri masih muncul di situ. Dia merasa dia menggerakkan diri dia, dia merasa dia merukuk. Tapi kalau kita pasrahkan, serahkan ke la haula, khusus enak Allahu Akbar. Kita merasa bukan kita yang gerakan, tapi Allah. Sami'allahu liman hamidah. Kita merasa yang gerakan itu bukan kita, karena kita la haula, gada daya. Baru bisa khusus enak nikmatnya. Tapi kalau yang menggerakkan kita Allahu Akbar, nah itulah kan, kaku kan. Pasti kaku. Karena kita masih ego, muncul ego kita dalam ibadah. Padahal sebenarnya yang paling diinginkan Allah itu adalah berserah diri. Itulah makna Islam sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu muslim. Apa arti muslim? Berasal dari kata salima ya selama, musliman. Muslim itu menyerahkan diri. Kenapa kita menyerahkan diri kita ke Allah? Karena kita yakin percaya kepada Allah. Kan kita mau menyerahkan sesuatu ketika kita percaya dengan orang tersebut. Kalau kita gak percaya, gak yakin, mau gak kita menyerahkan barang kita sama dia? Gak berani kita Pak. Karena sakit yakinnya percaya kita Allah, maka kita serahkan diri kita ke Allah. Sering berkaitan. Maka muslim mukmin itu berkaitan rasa dan tauhidnya. Ya, begitu memahaminya Pak ya. Kalau saya memahaminya gitu. Jadi kita mengikuti Nabi harus berusaha jahir batin. Ilmu jahir, ilmu syariat fikih, ilmu batin itulah ilmu tasawuf ihsan. Maka rukun agama kan tiga. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Rukun ihsan ini level tinggi. Yeah.